teman-teman Handlebars, kali ini di Handlebars kita kedatangan satu motor baru lagi, yaitu BMW F850 GS Adventure tipe 40 years anniversary. Nah, motor ini adalah salah satu keluarga dari BMW GS yang merupakan kelas middleweight-nya nih. Nah, motor ini lebih kecil daripada BMW R1250 GS dan perbedaannya adalah di mesinnya. Kalau di BMW seri R1250 GS, dia bentuknya boxer. Nah, tipe F850 GS Adventure ini merupakan tipe inline. Jadi mesinnya 2 silinder inline. Nah, untuk detailnya kita yuk lebih bahas lagi. Selain aksesoris-aksesoris yang sudah terpasang di motor ini, kita juga langsung dapat dalam paket penjualannya ini adalah 3 box bawaan BMW. Ada pannier untuk kanan, top box, dan pannier di kiri. Nah, habis ini kita akan langsung pasangin nih paket penjualannya biar langsung kelihatan semua seperti apa. Nah, pertama-tama kita akan pasang yang top box dulu ya. Oke. Ini. Nah, ini sudah ada lock bawaannya, kita tinggal seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan pasang sebelah kanan dulu nih. Nah, bedanya adalah sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kanan dia posisinya lebih kecil. Kenapa? Karena ada knalpot nih di sebelah kanan. Jadi dia posisinya lebih kecil, mengecil di sini. Kita buka dulu locknya. Oke, sudah kebuka. Langsung kita pasang. Nah, akhirnya udah terpasang semua nih dari top box, set pioneer, kiri, dan kanan. Dan motor ini udah lengkap banget dan siap untuk dibawa touring. Warna hitam dan kuning yang ada di motor ini melambangkan motor ini adalah tipe anniversary ke-40 tahun dari BMW GS. Sejak diluncurkan di tahun 1980, BMW GS ini merupakan motor pertama yang dual purpose dikeluarkan oleh brand BMW. Dan ini adalah salah satu model yang akhirnya dipakai lagi oleh BMW untuk memakai livery 40 years anniversary. Oke. Nah, motor ini kan inline twin, berbeda dengan BMW GS yang lain, bentuknya adalah mesin boxer, sehingga punya karakter suara yang berbeda. Yuk kita dengerin ya, suaranya seperti apa. Suaranya masih tetap halus, tapi berbeda dengan tipikal mesin boxer yang lainnya. Kita coba dengerin ya suaranya. BMW F850 GS Adventure ini merupakan tipe yang lebih lebar karena ada penambahan fairing di sebelah sini dan memiliki travel suspension yang lebih panjang daripada versi F850 yang biasa. Dibanding kakaknya BMW R1250 GS, motor ini punya profil yang lebih slim sehingga lebih enteng juga dan lebih memudahkan kalian untuk dibawa menuju medan-medan yang off-road. Berbeda dengan BMW GS yang lain, motor yang satu ini memiliki engine parallel twin, memiliki kapasitas mesin sebesar 853 cc yang dapat menghasilkan tenaga sampai 95 horsepower dan torsi sampai 92 Nm. Memiliki mesin berkonfigurasi inline memudahkan motor ini untuk melewati jalan-jalan yang mungkin sedikit berbatu. Karena kenapa? Profil dari motor ini menjadi semakin kompak. Karena tidak ada silinder head yang nongol ke kiri dan ke kanan. Menurut gue itu jadi salah satu kelebihan dari motor ini. Dan di sini juga udah disematkan sepasang crash bar di kiri dan di kanan. Jadi lebih melindungi motor ini ketika harus jatuh. Untuk urusan kaki-kaki depan, di motor ini sudah menggunakan suspensi upside down berdiameter 43 mm. Lanjut ke bagian rodanya, sudah menggunakan pelek jari-jari sehingga memudahkan rider untuk memasuki jalur-jalur yang off-road.
Nah, untuk sisi pengereman sudah menggunakan kaliper Brembo dual disc brake di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan sudah menggunakan tipe cakram yang model floating. Nah, untuk bagian ban sudah menggunakan Michelin dengan profil 90/90 ring 21. Untuk kaki-kaki belakang di motor ini sudah menggunakan lengan ayun yang full cor aluminium, sehingga membuat motor ini kuat dan kokoh sekali untuk dipakai perjalanan jauh. Nah, memang sedikit berbeda dengan BMW-BMW yang lain, karena BMW GS yang lain biasanya menggunakan sistem gardan untuk penggerak roda belakangnya, tapi di sini motor ini masih menggunakan rantai. Nah, untuk sisi pengereman, di sini udah menggunakan Brembo dengan satu diston dan piringan cakram di belakang. Pelek masih sama dengan di depan, menggunakan pelek tipe jari-jari, dan ban menggunakan profil 150/70 ring 17. Di sebelah kiri kita dapat mengatur beberapa menu yang ada di motor ini, masuk dari bagian navigasi, media, telepon, dan setting di motor ini. Pada layar TFT full color display ini, kita dapat merubah beberapa settingan. Pertama dari mode berkendara, yaitu dari rain, road, dynamic, dan enduro. Untuk tombol di sebelah kiri, kalian dapat mengatur menu dan multimedia controller, serta mengubah suspensi secara elektronik langsung dengan menekan tombol saja. Di sini juga sudah ada cruise control yang dapat disetting langsung di handle sebelah kiri. Untuk tombol di sebelah kanan, kalian bisa menyetting heated grip, mengubah mode berkendara, start-stop engine, dan khusus di motor yang ini ada tombol SOS. Nah, tombol SOS ini kalau di Eropa dan di Amerika sana berfungsi untuk langsung layanan darurat. Jadi ketika ada trouble dengan motornya, tombol SOS ini tinggal dipencet, dan di bawah sini tuh ada speakernya ternyata. Jadi mekanik langsung bisa ngebantuin kalian ada trouble apa di motor ini. Tapi sayangnya untuk di kawasan Asia, fitur ini masih belum bisa berfungsi. Dengan tangki berkapasitas 23 liter ini memudahkan rider untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh ke tempat-tempat yang terpencil, sehingga rider tidak perlu pusing untuk mikirin kapan harus ngisi bensin lagi. Untuk sektor penerangan, di motor ini sudah menggunakan BMW LED, yaitu lampu depan full LED dengan LED DRL di bagian depan. Serta ada penambahan fog lamp untuk menambah penerangan di kala malam hari. Untuk di sektor lampu belakang, di motor ini juga menggunakan sistem LED untuk pengeremannya dan sen untuk di kiri dan di kanan. Buat kalian yang pengen berbeda, motor ini adalah satu-satunya di Indonesia, BMW F850 GS Adventure tipe 40th anniversary. Ini cuma satu-satunya di Indonesia dan belum ada di tempat lain. Jadi buruan mampir ke Handlebar buat cek motor ini langsung. Dan itu dia impresi pertama dari motor BMW F850 GS Adventure tipe 40 years anniversary ini. Buat kalian yang masih penasaran dan pengen tanya-tanya belinya gimana, langsung aja mampir ke Handlebars yang ada di Motor Village Kemang. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar di bawah kira-kira motor apa lagi nih yang pengen didatengin sama Handlebar dan kita review di channel ini. Terus saksikan terus acara-acara kita yang lain, and always safe ride.